Dan ini dia gamenya, kita sudah masuk ke dalam gamenya. Turunan tajam. Wah, ini ada turunan tajam. Apakah iya? Setajam apakah turunannya? Sungai Pinang Resort. Ini tujuan kedua wisata kita ya. Si, awas. Jalannya agak lumayan nganu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kapanpun Anda menonton video ini. Berjumpa lagi bersama saya Randy Surya di YouTube channel Mas Randy. Dan pada video kali ini kita akan menggunakan unit dari Gadget Star ya. Barangkali ada yang tahu unit ini, bisa ditulis di kolom komentar ya. Ini unitnya dari mana, asalnya dari mana, atau yang punya siapa, terserahlah. Atau mungkin barangkali teman-teman ada yang pernah menjumpai unit ini, soalnya ini unitnya itu jarang ditemukan sekali gitu, seperti itu ya. Oke, sebelum lanjut ke dalam gamenya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam gamenya. Dan ini dia gamenya, kita sudah masuk ke dalam gamenya. Nah, ini pakai bis apa ya? Gigi Transport ini ya, Gigi Transport. Waduh, ini kita melanjutkan perjalanan kemarin. Kemarin kita sampai di pantai ini ya, kita nganter seseorang di sini. Yang videonya bisa ditonton di deskripsi dan pojok kanan atas sini. Nah, itu dia videonya, kurang lebihnya ya seperti itu. Dan ini adalah bisnya, Gigi Trans. Kemarin sebelumnya kita pakai HDD pernah, pakai UHD pernah, pakai SHD pernah, pakai HDD sekarang. Oke, ayo piknik, mantap sekali ya. Oke, langsung saja ya, kita masuk ke dalam bisnya, kita masuk dalam kabin. Dan ini dia penampakan interiornya seperti itu. Wow, ini ada 3 pedal ya, kemarin itu ada 2 pedal saja. Ini ada tongkat persnelingnya, lumrah lah ya, ini bis manual ya. Jadi seperti itu. Spionnya kok agak jauh guys. Waduh, spionnya ngebug ini. Waduh, kurang ke bawah ya spionnya itu, terlalu ke atas spionnya. Oke, ini di bis Agam Tunggal Jaya itu nggak ada kursinya dan nggak ada penumpangnya ya guys. Dan alhamdulillah di sini sudah nampak penumpangnya dan kursinya. Tapi kalau dari luar itu kelihatan kemarin tuh, nggak tahu guys kok. Waduh, ini kok si klip tembus. Oke lah ya, nggak perlu banyak bicara, langsung saja kita gaskan. Seperti biasa, sebelum kita gaskan, kita baca doa naik kendaraan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Semoga perjalanan kita pada kali ini aman dan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat. Pelan-pelan ya. Waduh, mati. Agak naik ini jalannya. Terus Pak sopir. Wadah, ini kok ambruk ini rambu-rambu pantainya. Awas ya, kak, kita tabrak ya. Oke. Terus. Oke. Lolos ya. Kita masuk ke dalam kabinnya. Lah kok mati. Waduh, ini bis lawas sih guys, starterannya angel. Yuk, kita jalan-jalan, kita lanjutkan perjalanan lagi menuju ke mana nggak tahu. Kemarin kita sudah di pantai menggunakan bis Agam Tunggal Jaya, dan ini kita pakai bis Gigi Trans ya. Ini kita mau kemana? Apakah kita menemukan pantai lagi
ataukah menemukan apa? Kita jeng apa namanya tonton videonya sampai akhir. Kita menemukan apa? Kita pelan-pelan saja ya, karena kita bis pariwisata. Kita pemandangan dari luar ya. Waduh, sangat keren ya ini bisnya ini. Saya suka warna-warna hitam gitu. Kalau nggak gitu warna-warna langsung putih sekalian. Saya sukanya seperti itu. Warna hitam itu soalnya itu kelihatan, wah, udah keren gitu loh. Oh ya kan? Keren kan? Ush. Awas, kita bablas ke jalurnya orang ya, guys. Berat. Oke, kita lanjutkan jalan-jalan saja. Kita menemukan apa? Kita menemukan tanjakan mungkin ya. Sangat curam mungkin lo ya. Terus pokoknya tonton video ini sampai akhir ya. Jangan di skip-skip ya. Biar tahu keseruannya seperti itu. Iya, kita coba ngeblong ya ini. Meskipun kita bis pariwisata, kalau di depannya truk, was. Tetep maningnya ya Luis, pokoknya ngeblong. Is, bablas ke kanan, mantap. Gesrek titik gak masuk ke aro. Ini truknya kabotan guys, gak kuat munggah. Pedalannya munggah kan juga. Gak tau lah ya. Ini dalannya baru naik ini. Oh, berat guys. Tapi kita masih aman ya, karena kita pakai mesin Mercedes ini ya. Kelihatan dari apa namanya setirnya ini ada lambang Mercedes Benz. Oke, kita bis pariwisata ya, kita harus pelan-pelan. Tapi kalau ada truk yang lebih pelan lagi, waduh, kita nggak akan bisa sabar. Bukan kita, ding, saya yang nggak bisa sabar. Oke, naik ke puncak gunung. Mas. Waduh. Dari luar ya. Ini penampakannya. Wush. Ini penampakan gamenya kalau dari luar. Agak sulit ya mengendalikan dari luar itu. Ush, sangat keren guys. Ada kapal layar, ada kapal pesiar. Ish, macam-macam lah. Oh, itu bisnya sama truknya keberatan itu. Bis apa itu? Sama ini ada truk gudang garam. Eh, bukan, ding. Gigim. Maaf balik. Sprang. Maaf ya, balik. Crash ya tadi. Waduh, ditanjakan rek. Tapi kita masih eneng. Truknya ngeblong, guys. Oke, truknya ngeblong. Oke, kita tututi ya. Kita ikut dia ngeblong juga. Seperti itu. Oh, apa ini tulisannya? Turunan tajam. Wah, ini ada turunan tajam. Apakah iya setajam apakah turunannya? Wow, jeru guys. Ya, lumayan lah ya. Kita pelan-pelan pakai pas landing satu. Oke, aman ya, wis gak perlu rem. Cukup masuk satu saja wis cukup ya. Gak terlalu curam ya. Biasa aja. Kita gaskan yuk, kita pakai gigi dua sekarang lah ya kan. Lah. Berat.
mau tak blong tapi tikungan. Loskan dah. Si jangan dulu. Oke, loskan ya, di depan trafiknya mulai ngeblong, kita contoh trafiknya. Ada turunan lagi, lumayan tajam mungkin turunannya. Oke, kita blongkan ya. Oh, turunannya lumayan sih. Wow, sangat keren ya mapnya ini. Langsung disambut dengan naik, naik, langsung naik, langsung belok. Mau mantap ini ya mapnya ini. Wis gak peduli nak motor pora, wis langsung gaskan saja. Waduh, ada perkotaan ya itu di depan. Ada kota-kota. Waduh. Wih, ini ada jalur seru guys ini ya guys, lihat nih guys. Kita belok ke kiri aja ya, coba ya. Sungai Pinang Resort. Ini tujuan kedua wisata kita ya. Si awas. Jalannya agak lumayan nganu ini. Ekstrim. Awas apa nyanggrok. Aman. Nyanggrok guys. Tidak. Awas. Mati guys mesinku guys. Awas. Aman Pak Supir? Oke aman. Oke, kita kemana hari ini? Kita tembusnya kemana? Sungai apa tadi? Resort ya pokoknya. Resort sembuh apa kayak. Kita nemu apakah ini? Wow. Lulu kok buntu? Mesti buntu jalannya. Tidak. Lanjut ya. Anak lanjutan ya. Enggak ada lanjutannya, guys. Jalannya buntu sampai di sini. Tidak. Lu kan buntu jalannya, mundur aja. Lu nyanggrok gak karuan kan? Enaknya mumbul BC. Mantap. Walah salah guys, kita nggak ke situ, kita ke sini loh, ke kanan sini loh. Nah, ke kanan sini, nuwush, bisendek. Dulu kok mundur mana? Hei, ayo, oke iso. Us, masyarakat merasa titik kak maru ya. Oke, kita sampai di pantai lagi ya guys. Sampai di pantai lagi guys. Cetuk sekoke mantap ya. Cetuk. Wah, tuh teh suspensi ini ceritanya ya. Oke ya, kita parkirkan dulu bisnya. Ini pantai belum terlalu ramai nih, belum ramai, enggak ada pengunjungnya ini ya. Masian. Kan pantainya sangat keren sekali. Ada kapal pesiar, ada kapal layar, di situ ada penginapan banyak, mantap sekali ini sebenarnya, tapi masih belum ada pengunjungnya ya. Menurut saya sakit ya. Oke ya, mungkin penumpangnya kita turunkan di sini saja, bisnya kita matikan, kita hand rem, nah biar nggak gelondor ya ke laut nanti. Nah nanti malah jadi perkara. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.